di swab, sama-sama termasuk santri yang suka mendampingi. Dan sesudah di swab tadi malam hasilnya didapat, anak negatif ya, tidak kena COVID, dan AA positif COVID. Alhamdulillah ala kulli hal, semuanya ini qadarullah. Sudah berusaha sedisiplin mungkin, mengajak orang disiplin ya, tapi mungkin dalam pandangan Allah banyak hal yang harus diperbaiki. Kepada teman-teman, mohon didoakan ya, karena doa itu bisa menjadi jalan berubahnya dari satu takdir ke takdir oleh Allah yang menguasai takdir.